Hey guys, kembali lagi dengan channel Ayah Hira. Kali ini kita akan memberikan sebuah video bagaimana cara mengatasi tarikan motor metik yang berat ya, cenderung dia itu gak ada tenaganya gitu, padahal dia sudah habis di servis, sudah ganti, sudah servis CVT, servis mesin, dan semua spare partnya juga masih belum lama diganti, tapi tarikannya kok menurun dan berat gitu ya. Oke, pertama yang kita haruskan, kita bongkar dulu untuk CVT nya ya, karena ini masalahnya berada pada CVT ya. Nah, ini CVT-nya sudah terlepas ya. Pokoknya covernya kita lihat, coba lihat untuk ketegangan dari fan belt-nya ya, timing belt-nya. Kalau ini, nah ini masalahnya. Ini fan belt-nya terlalu kendor ya. Fan belt ini terlalu kendor yang menyebabkan tarikannya itu berat atau kurang bertenaga, padahal baru ganti servis mesin, baru servis semuanya. Ban belnya itu terlalu kendor. Kalau dari ban belnya ini kayaknya ini ban bel yang enggak ori gitu guys. Ban bel yang kualitasnya itu bukan kurang bagus gitu. Kualitasnya kurang bagus. Jadi dia baru diganti tapi sudah kendor lagi. Oke, kita coba ganti fan belt-nya ya. Kita ganti dengan yang baru, yang orisinil, kita beli di dealer Honda-nya. Kalau untuk spare part KW itu kan emang anu ya, untuk kualitasnya sendiri itu beda dengan yang original ya. Terus ukurannya itu juga nggak semuanya itu presisi. Pasti itu ada apa bedanya untuk ukurannya. Jadi kalau pan bel kan kalau beda ukuran kan otomatis akan mempengaruhi dari fungsi dan kerjanya fan bel tersebut ya. Jadi kalau untuk pan bel saya sarankan ya untuk beli yang original, yang ori di dealer atau di bengkel-bengkel resmi ya, biar nanti pada mesin nanti perform.